Halo teman-teman, kali ini saya sudah sampai di salah satu hutan belantara nih teman-teman. Dan lihat, di depan saya itu adalah hutan yang sangat masih alami teman-teman. Jadi kembali ya teman-teman, video kali ini saya akan berpetualang di sekitar hutan ini nih. Siapa tahu saya bisa menjumpai maupun itu hewan ataupun tanaman teman-teman. Seperti apa untuk keseruannya, ikuti terus sahabat alam. Teman-teman, ada petani. Kita tanya-tanya dulu, teman-teman. Asli. Punca agung yang orang ini dia mah kantor di pinggir wahana. Oh, nanti kau ini malah lakonan di daya bisa mikir, bisa ngalita bisa mikir. Orang itu ya? Dia mah di deh, tapi segitiga. Kesannya sama ini kan tempat lima alun. Iya. Alun itu dia bukan itu. Hey. Tapi alit. Orain nanti. Terang ini, kayaan ge. Tapi upami di kebun-kebun ieu bapak kantos menakan orai taneuh tara anu sok dina tangkal geuningan kobra ieu bungka. Mohon bungka. Oh, seueur. Bapak tuh pernah jadi pacok di kali itu di nyawa salopan. Ah. Segar ieu. Luar biasa teman-teman. Dan ini saya sudah sampai di bibir hutan. Jadi di bibir hutannya ini sudah ditanami sama tanaman-tanaman sayur-sayuran teman-teman oleh warga. Tuh ada warga juga yang tadi ada yang lagi panen, terus ini lagi nyemprot tanamannya teman-teman. Tapi yang kita akan masuki sekarang adalah hutan belantaranya teman-teman, dengan pohon-pohonnya besar tuh. Jadi kita akan coba masuk ke dalam teman-teman. Oke, kita lanjut, cus. Nah, lihat teman-teman. Jadi itu adalah salah satu pakis yang luar biasa keren. Dia itu merambat teman-teman. Wow, tuh. Jadi banyak banget jenis-jenis tanaman langka juga di sini. Nih, sini teman-teman. Lihat. Ini dari tadi saya bertanya-tanya bau kemenyan. Ternyata ini adalah pohonnya teman-teman, dan ini getahnya. Set, tuh. Nah. Bau kemenyan coy, dan ini ternyata pohonnya coy, itu pohon kemenyan, luar biasa. Lihat teman-teman, ada tapak bagong atau tapak babi hutan nih. Jadi di sini masih banyak babi hutannya coy, dan kita coba lanjut ke sebelah sana. Kayaknya saya menemukan salah satu tanaman yang unik nih.
Ini menyan urut nyacing bagong ini. Oke teman-teman, nah ini adalah merupakan salah satu pakis juga teman-teman, dan luar biasa. Ini adalah pakis langka juga teman-teman. Aduh, namanya saya lupa, nanti saya cantumkan Dapalia apa gitu teman-teman. Jadi ini merupakan pakis yang merambat seperti ini dan keren. Luar biasa, ini pakis langka teman-teman. Wow, dia menjulur dari atas ke bawah nih. Luar biasa, keren. Kayaknya masih banyak jenis-jenis pakis langka di sini, coy. Ya, kita lanjut. Lihat teman-teman, ini pakis lagi. Jadi pakisnya ini, akar-akarnya ini kayak bulu-bulu tarantula teman-teman tuh. Dan ini jatuh kayaknya dari atas pohon. Wow, hih, keren coy. Ini kayaknya lumayan nih buat oleh-oleh, nanti kita tanam di rumah teman-teman. Pakis, keren, luar biasa. Jadi uniknya itu dia batangnya atau akarnya ini kayak bulu-bulu tarantula, coy. Wow, it's amazing, keren. Oke, kita lanjutkan lagi. Ih, udah sama kalong coy. Di tengah lubang kayak jambu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Belum menemukan sesuatu yang menarik. Gak apa-apa, kita lanjut perjalanannya. Dari tadi saya mencari sumber bau ini teman-teman, dan ternyata ini adalah pohon kemenyan teman-teman, segede gini coy. Dan lihat, mungkin ini sama petani atau mungkin sama warga juga. Jadi ini adalah getahnya teman-teman, getah kemenyan atau kemenyan tuh. Nyengat nyir. Coba ngerak kemana ya amuan dot. Nggak. Ini getahnya coy. Bau. Jadi ini adalah salah satu pohon kemenyan teman-teman. Saya baru lihat juga nih, segede gini coy. Bau baju doma. Jadi kita ini lagi di pinggir sawah. Cuma lihat ke atasnya itu adalah hutan belantara. Nah ini kita akan coba masuk kembali untuk menjelajah di sini teman-teman. Tadi kita sebetulnya udah turun naik di daerah ini karena saking luasnya teman-teman. Oke cus.
kadirat kat. Naon? Dikaing oge anjir picung gunung tinggal ikut segede kieu. Naon? Oh, lihat hati-hati. Ay ay heuning. Ya ampun, lihat teman-teman sini nih. Eh, nih posisinya lihat. Picung gunung yang sangat-sangat jumbo banget. Hah, luar biasa keren. Nah, jadi inilah teman-teman salah satu hewan yang bisa kita jumpai ketika di hutan dan gunung seperti ini. Kenapa disebut ular picung gunung? Karena memang mereka ini biasanya hidup di tempat-tempat lembab dan tidak jauh dari air. Wah, keren. Lihat. Coba dari sini kameramen. Nah, lihat dia sedang defense, lihat teman-teman. Dan ini prediksi saya, dia ini baru beres banget makan. Karena melihat dari perutnya yang sangat besar dan pergerakannya agak sedikit lambat. Tuh. Lihat. Itu perutnya jadi sebesar itu, lihat tuh. Ini kayaknya dia baru beres banget makan katak, coy. Wow, picung gunung atau Rhabdopis chris argos. Picung gunung ini merupakan salah satu keluarga Natricidae yang berbisa dan beracun, teman-teman. Wow, wow, dia coba tuh. Nah, saya akan coba tangkap ya, teman-teman. Just, eh, tenang kawan. Wow. Lihat. Tuh. Dia ini benar-benar besar banget, teman-teman, tuh. Dari ukuran perutnya, dia ini sepertinya baru beres banget makan katak atau kodok, teman-teman. Karena ular ini adalah pemangsa hewan-hewan kodok atau katak. Hish, tuh. Jadi yang bikin kerennya, teman-teman, si ular picung gunung ini, dia ini memiliki warna biru ketika kulitnya mengembang atau membuka atau melebar seperti ini, tuh. Dapat gak? Dapat. Tuh, ada warna birunya. Jadi inilah yang uniknya dari si Rhabdopis chris argos ini. Dan dia ini memiliki taring belakang. Memang belum ada apa ya, teman-teman, kasus-kasus yang terlihat jelas ketika tergigit sama ular ini. Namun saya sendiri pernah mengalami gigitan dari ular ini, teman-teman. Tapi ada juga beberapa rekan-rekan saya yang pernah tergigit dan berujung dengan sakit, teman-teman. Wow, yang tadinya ini dari Colubridae sekarang berubah menjadi Natricidae karena dia memiliki taring belakang dan bisa mengolah racun dari makanannya itu sendiri. Nah, karena kan makanannya dari kodok beracun bisa diolah menjadi bisa yang ada di ini. Dia ini memiliki ini nih, racun kelenjar racun atau knuckle gland di bagian punggungnya nih. Wow, ini keren banget. Ih, siga luka, coy, di bagian ini tah. Tuh. Dan ini prediksi adalah female atau betina, teman-teman. Wow. Dia cenderung lambat dan cenderung tidak agresif karena mungkin dia baru beres banget makan, teman-teman. Nah, lihat. Wow. Ini kelihatan warna birunya, kameramen? Kelihatan. Wow, keren. Nanti saya akan coba cek taring belakangnya ya, teman-teman, dan kegiatan ini tidak untuk ditiru ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba cek nih, teman-teman, untuk taringnya seperti apa nih. Nah, kita cek taring, teman-teman. Itu taring tuh, Pak. Jelas tuh? Jelas. Nih. Taring inilah, teman-teman, yang berbahaya tuh. Taring belakang. Hei. Wow, tuh. Jadi ini luar biasa sih. Dia berontak. Ngeri. Oke, saya rasa ini keren ya kalau kita pelihara. Mengingat ular ini cukup lumayan langka juga, saya akan coba bawa di rumah untuk perbedaan dengan picung Rhabdopis subminiatus. Oke, teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi petualangan kali ini lumayan cukup melelahkan dan akhirnya kita bertemu dengan ular picung gunung ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya. Lomba noise motor.